Papapapapam. Jumpa dengan saya lagi teman-teman dengan Gamerina. Oke, kita lanjut di Into the Dead 2 kali ini. Kali ini memang kali ini Into the Dead 2. Oke. Di mana kita telah masuk di babak kedua napas memburu. Wow. Sangat jauh kali ini. Oke, kita lihat kita telah melewati jatuh semakin dalam sampai pada misi 1.6 dan kita telah mengakhirinya dan sekarang kita akan masuk ke babak kedua nafas memburu. Oke. Kita lihat ada apa? Ada tanda seru di atas di senjata ini. Oke, langsung saja kita buka. Ternyata kita mendapatkan Defender G9. Komponen Defender G9 kita harus meningkatkannya karena perak kita banyak dan saya waktu itu bermain dan salah menekan. Saya menghabiskan tabungan untuk uang panai saya. Boom. Lanjut, tingkatkan 500. Keren. Dapatkan. Waduh, salah. Maaf. Saya salah tindis, kembali ke senjata dan kita lihat brute double. Kita tingkatkan 200. Luka, keren sekali bung. Oke, kita lihat kembali ke senjata. Kita lihat bandit T9, rakit. Wow, gila. Kita dapatkan bandit T9, senapan submesin baru telah dirakit. Tuh. Oke, lanjut saja. Kita dapatkan senjata dan Justice M32. Kita rakit. Gila, ini adalah senjata waktu itu yang kita pakai di dalam percobaan. Shotgun baru telah dirakit. Gila, kita sudah dapatkan 4 senjata. Kita lihat senjata kita ternyata 5, Bung. Maaf, saya salah. Oke, lanjut saja ke cerita. Napas memburu, kita akan masuk ke misi 2.1. Kita lihat jalan pintas melalui ladang ini berisiko, tetapi ini cara tercepat untuk menemui Helen dan Maggie sebelum terlambat. Ladang, sepertinya ini ladang jagung. Bagaimana kita lanjut ke misi kali ini? Lanjut atau tidak? Kita lanjut. Dimana kita 1.500, 700, 1.570 meter. Selamat, dapatkan 40 bunuhan, dapatkan 70 bunuhan, dapatkan 10 bunuhan dengan satu magazin, dapatkan 50 bunuhan dan amunisi pembakar. Ternyata itu adalah senjata magazin yang harus digunakan. Namun saya akan menggunakan primary weapon yang pertama, magazin. Ternyata bandit T9. Coba kita tes menggunakan bandit T9 walaupun levelnya level 1. Oke, lanjut. Kita lari dengan 3 energi. Kita akan mencoba komponen senjata untuk merakit dan meningkatkan senjata. Gila. Pow! Masuk, ternyata ini ladang jagung beneran, teman. Wow, ternyata. Wow, kita lewat di pinggir. Gila. Buang granat. Wow, ada kereta api terbakar lewat. Karena senjata kita telah habis, jadi kita buang granat. Wow, gila. Ternyata tidak ada senjata yang kita dapatkan kali ini. Di manakah senjata? Ternyata dia sana. Lewat. Saya tidak dapat. Gila teman. Masuk ke ladang jagung. Dan rupanya ladang jagungnya juga menakutkan.
Lompat. Belok. Tak ada senjata, Bung. Ambil senjata, Bung. Cepat, Bung. Dapat 30. Magazine. Ternyata ini SMG bukan magazine. Sepertinya begitu karena misi kita belum terselesaikan kali ini. Hampir saja. Hampir saja. Hampir. Huh. Ternyata 40 bunuhan sudah terselesaikan. Ini lagi-lagi kita sangat kurang amunisi di sini, Bu. 4 meter lagi. Kita telah menyelesaikan. Helen. Helen. Say something. Sorry. Upstairs, lock the door. Why is this happening, James? It's bad. It's so bad. It is getting worse. Helen. Everywhere, all the time. Helen, please. I'm begging you. You have to get up and move, okay? Go now. Ternyata kondisi Helen dan Maggie semakin parah, teman-teman. Dan James harus segera untuk mempercepat langkahnya. Dan kita lihat dua misi saya selesaikan hari ini, yaitu saya harus selamat dan dapatkan 40 bunuhan. Lanjut saja selanjutnya. Pilih tas untuk dijarah. Seperti biasa kita harus menjarah tas. Kita mendapatkan pistol lebih cepat atau perlengkapan pistol. Jarah lagi, saya tidak memiliki uang panai lagi. Mode baru, wow. Bertahan hidup is the survive. Kita lihat ajang ARC 9 batalion, ajang Milgram mulai dimulai. 11 jam, 1 jam siaran langsung. Sekarang ajang pemburu berakhir dalam 1. Sangat keren. Kita lihat nanti di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Saya akan mencoba bertahan hidup ini, bagaimana dia modalnya. Atau akan saya mencoba sekarang? Akan saya akan. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya, dimana sangat keren. Kali ini kita telah masuk di 2.1, dimana kita melalui ladang. Dan saya harap teman-teman bisa suka dan share video saya. Komen juga di bawah dan subscribe terlebih lagi di channel saya, Gamerina. Maaf.